Oke teman, assalamualaikum, salam lestari, salam murid Sableng. Kembali lagi bersama saya Rizky Kipli. Kali ini saya mau merilis ular King Cobra, ular yang kemarin kita rescue ya, kameramen. Oh, yang di hutan kemarin. Iya, yang di kemarin itu yang sempat menghebohkan warga. Jadi kali ini berhubung pas waktunya, kita ada waktu yang tepat dan menemukan hutan yang tepat. Kemarin sudah survei-survei saya. Iya, kemarin kita sudah survei. Kita menemukan ya di sini, di suatu hutan. Ya pokoknya suatu hutan, saya nggak mau menyebutin. Insya Allah aman, insya Allah jauh dari pemukiman. Jadi kemungkinan kita akan merilisnya di daerah sini. Kayak gitu. Kebetulan kali ini saya ditemani oleh salah satu artis dari Karanguni. Teman saya juga, dia namanya Ricky Dakir. Jadi dia tadi ketemu saya di rumah saya, dia main kebetulan, jadi sekalianlah kita ajak lah ya. Oke. Jadi bagaimana keasikan kita, keseruan kita merilis King Cobra yang super galak, yang super beracun, pokoknya malaikat maut ini. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus perjalanan Rizky Kipli. Oke, kita langsung lanjut ke daerah yang agak lebat-lebat aja. Ayo. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. Oke teman-teman, jadi kita mau lebih dalam lagi menelusuri hutan ini ke maksudnya lebih ke tengah lagi untuk memastikan keamanan dari aktivitas warga intinya, lah ya. Intinya kita menjauhi pemukiman warga kayak gitu. Jadi ini hutan jati, kebetulan ini hutan yang udah berhutannya sebenarnya, tapi ini udah terbengkalai banget. Ke sana lagi lebih luas lagi. Kalau di sana yang kemarin kita survei ya kameramen, di sana kan insya Allah cocok lah untuk King Cobra ini. Dan jarang kemarin, banget ya untuk aktivitas cari rumput dari masyarakat. Ada, insya Allah nggak ada, soalnya hutan belantara banget. Dan pas kita kemarin cari-cari tempat, kebetulan juga kita menemukan beberapa ular ya. Jadi stok makanan buat King Cobra ini insya Allah terpenuhi. Kan King Cobra ini adalah ular pemakan ular kayak gitu atau kanibal. Kemarin kita menemukan ular jeli, ular koros ya kameramen. Iya. Hutan. Kita agak naik ke sini, terus ke sana ada yang longgar kayak siap. Oke, gitu terus ke sana. Kameramen, kita ya, menemukan jejak sesuatu nih, bekas sekaran kayak gini nih. Kayaknya di sini habitatnya ayam hutan nih kayaknya. Berarti masih asri banget ya? Di sini ya, ayam hutan kayaknya berpotensi banget di sini. Berarti alam di sini masih terjaga banget ya, bos? Jadi perputaran rantai makanan berarti di sini masih sangat terjaga. Kayaknya cari-cari jangkrik mungkin apa ya, jeruk-jeruk kayak gini nih. Kita biarkan saja, mudah-mudahan banyak lestari di sini ayam hutannya. Kita lanjut aja terus. Ayo. Nah teman, kita udah nyampe tempat yang kita survei kemarin ya kameramen. Iya, masih kita kan hutan banget ya. Karena mau lepasin di sini, insya Allah ini tempat yang tepat. Dan kemarin kita di sebelah sana ya kameraman, kita menemukan ular jeli. Ular jeli. Pityas. Pityas koros ya, Mas? Iya, di situ
Pitas Koros, kalau ya yang kemarin yang di situ Pitas Koros, terus yang di sebelah sana kita menemukan Pitas Mukosus kalau nggak salah ya. Oh, iya. Itu kan makanan favorit ya. Iya. Oke. Okay. Kita lepasnya sini aja biar dia cari makan sendiri kayak gitu. Dan ini udah dipastikan, udah disurvei pasti aman dari jangkauan masyarakat. Pasti aman, insya Allah aman. Kayak gitu. Soalnya saya lihat di sini belum ada apa namanya, belum terjamah sama manusia kayak gitu, insya Allah. Ya okay. Ada mungkin 1-2 kadang-kadang gitu. Oke. Kita lepasin disini aja ya. Oke. Okay. Longgar. Sebenarnya saya masih suka sama ular ini, saya masih senang untuk main-main. Kemarin waktu sempat ditangkap kan tak bawa pulang, di rumah sempat saya cek sambil tak mandiin sambil buat mainan. Soalnya ini ular lumayan agresif ini ya karakternya ya. Luar biasa sekali, jadi saya senang sekali dia apa kayak terbang-terbang gitu loh. Kayak gitu. Ya udahlah saya coba keluarin, tapi saya mau coba mainin dikit-dikit. Oke, okay, siap. Hitung-hitung salam perpisahan kayak gitu. Oke. Okay. Kira hati-hati ya, ini galak banget. Masih gemuk kan, masih sama seperti yang kemarin. Tenang aja kameramen. Jadi berhasil. Wow, cepat sekali. Dia masih aktif sama seperti yang baru pertama kali kita dapat ya kemarin kameramen. Ya betul, betul. Itu tandanya dia baik-baik saja, sehat-sehat saja. Cuma kemarin sempat makan satu kali, cuma satu kali sih, tapi kalau ini tetap. Sebenarnya saya sayang sekali loh sama dia. Saya suka sama karakternya. Sangat agresif. Tapi, ya bosku ya. Gimana lagi dia udah pakemnya di alam kayak gitu. Kita jangan egois. Tadinya kita dapat di alam ya kita kembaliin lagi lah di alam. Berarti 4 apa 5 hari ya di rumah ya? 5 hari. 5 hari, hari ketiga ya kalau nggak salah kan makan dia kan. Iya. Berarti kan apa namanya dia sehat sekali, langsung mau makan. Main-main dikit lah, nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi sayang banget loh. Kir, yakin kamu Kir nggak mau pegang Kir? Tidaknya ekornya loh. Ini termasuk ular yang 10 besar ular paling mematikan di dunia. Kali-kali kamu pegang loh. Tempat apa namanya? Tempat kutu. Jarang-jarang. Yo, nyari kaki kamu. Sebenarnya saya pengen nyium loh. Semenjak dapat saya belum pernah nyium. Mau nyium satu kali ya. Boleh. Tapi untuk yang teman-teman yang di rumah, jangan meniru adegan ini. Saya mencoba mau menyelinya, mudah-mudahan bisa. Karena gimana ya masih sangat dekat. Kena kamera. Oke. Oke teman, saya sudah berhasil menciummu. Sekarang saatnya kamu lepas di alam liar.
mudah-mudahan kamu tetap sehat, tetap tumbuh besar, bisa berkembang biak di sini, menemukan pasanganmu, dan mendapatkan keturunan-keturunan yang cantik-cantik. Mungkin suatu saat kita bisa berjumpa lagi di sini. Semoga saja ya. Kemarin besok kita ketemu lagi loh. Soalnya saya hafal sama King Cobra ini ada bekas lukanya dikit di sini. Dan kayaknya itu bekas luka permanen. Kalau kita ketemu lagi pasti apalah. Berkembang biak lah. Yang banyak kamu menemukan pasanganmu. Sebenarnya ini masih belum umur sih kalau dilihat dari badannya. Saya nyium sekali lagi ya. Ya, kameraman. Oke. Perpisahan. Awas kaki, sekali Bos. Lagi. Hati-hati, sekali Bos. Lagi doang. Yang tenang ya kamu ya. Yang tenang ya. Entar ya. Kayaknya ngambek. Enggak mau dilepas kayaknya. Oke. Oh. Kita langsung balik lagi apa gimana, Kir? Udah sini aja kamu enggak takut. Udah, kamu sana. Dia usir aja ke sana. Bos, bosku. Dia masih ngikutin. Dia masih Yaudah. Kangen mungkin, ya. Kita langsung aja kita tinggalin aja di sini, oke? Oke. Kalau kan enggak usah takut, kita balik lagi, Kir. Ayo. Oke. Sang. Yuk. Mudah-mudahan dia tetap bersama. Jangan. Udah, kamu lewat sini. Udah. Oke, teman-teman. Gitulah perjalanan kita kali ini merilis King Cobra tersebut. Kita akhiri saja video ini, berhubung ini udah menuju sore juga. Ini perjalanan masih jauh ya, kameramen. Ya, takutnya enggak mau keluar hutan dulu, masih jauh ke sana. Takutnya kesorean gitu. Di hutan kayak gitu. Jadi akhiri aja video ini. Semoga itu dia berkembang biak, ya? Berkembang biak, bertambah besar, mudah-mudahan kayak gitu. Oke. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelnya Rizky Kipli. Kita akhiri video ini. Salam lestari, salam letiler, salam mudik sapi. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help.